Oke, teman-teman Budiler. Nah, kali ini kita punya sebuah unit senapan Predator OD38 popor lipat, sangat spesial dan juga unitnya ini terbatas. Untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut untuk harga terbaru di tahun ini terkait unit senapannya, monggo bisa tonton baik-baik video kali ini, kita akan review kupas tuntas terkait unitnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budiler, salam satu laras ya teman-teman semua. Gimana kabarnya kalian? Semoga selalu sehat-sehat saja dan juga baik-baik saja. Dan di episode kali ini kita punya sebuah unit senapan angin yang bagus nih teman-teman, dari segi visual ya maupun juga dari segi performanya. Inilah dia unit senapan Predator OD38 popor lipat. Nah, untuk kalian yang kemarin-kemarin sempat cari untuk series yang seperti ini, kita masih punya satu stok saja ya. Jadi buruan, kita lagi promo open cuci gudang untuk unitnya. Jadi untuk kalian yang ingin memiliki senapannya, bisa langsung untuk hubungi CS kami sekarang juga. Nah, tapi sebelum saya bahas terkait harganya, terkait promonya dan juga promo cuci gudangnya, kita akan review spesifikasinya dulu supaya lebih afdol ya teman-teman. Kalau mau beli kan harusnya sudah tahu sama spesifikasi. Oke, untuk yang pertama tabungnya. Nah, untuk Predator ini tabungnya itu pakai tabung duralium OD38 ya, dengan kapasitas angin yang bisa ditampung itu maksimal di pengisian 2700 PSI. Seperti itu teman-teman. Terus untuk larasnya pakai laras. Lalu untuk larasnya pakai laras baja panjang 60 cm. Terus dilengkapi dengan serumbung juga OD22, untuk OD larasnya pakai OD13 mm. Senapan ini pastinya juga support berburu dalam jarak jauh. Jadi untuk kalian yang ingin berburu menggunakan senapan ini, langsung gas aja order sekarang juga. Oke, selanjutnya untuk chambernya ini pakai chamber tumpuk ya, seperti itu, bahannya dural, support single shoot, support magazine juga. Jadi lebih efisien nih, kalau berburu ke hutan pakai aja senapan ini itu sudah enak banget teman-teman. Jadi kalian kalau mau berburu ke hutan, mau hunting babi, hunting biawa, atau sekedar hewan-hewan small game, ayam hutan ya, seperti itu, kalian bisa untuk bawa Predator OD38 ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk kokangannya, dia punya satu kokangan aja ya, kita coba. Satu lagi. Nah ya, cukup keras ya untuk suaranya teman-teman. Jadi untuk kalian yang ingin beli senapan ini, recommended banget kalau untuk berburu small game, medium game, dan bisa juga ya seperti itu. Oke, untuk manometernya itu tipis. Oke, untuk manometer berada pada bagian depan tabung, lebih mempermudah ya dalam melihat kapasitas atau tekanan anginnya. Dan selanjutnya untuk popornya ini bisa dilipat teman-teman. Oke, sahabat-sahabat semua. Nah, jadi beginilah gambaran ketika senapan ini posisi popornya dilipat ya. Jadi kalau kalian itu pengen lebih ringkes dan mudah dibawa kemana-mana, tidak terlalu panjang, nanti bisa dilipat juga sebagai variasi ketika berburu lah ya teman-teman. Gayanya kok itu-itu aja. Nah, mungkin bisa dilipat dulu popornya supaya kelihatannya senapannya beda lagi ya, kayak gitu. Nanti kalau mau mengembalikan ya tinggal di ini, nggak bisa aku bebe. Oke, okay. Ya seperti itulah teman-teman ya keriwahannya. Oke, okay, untuk selanjutnya untuk sistem pengisian pakai sistem Mini Cooper ya. Terus dia ini juga tersedia cancel shootnya juga. Terus untuk picunya sudah ada safety triggernya. Jadi nanti kalau kalian mungkin karena picu itu apa ya, fitur yang sangat sensitif, jadi mungkin kalau sudah terlanjur memasukkan mimis ya bisa di safety trigger dulu ya, kayak gitu. Oke teman-teman, nah untuk jarak akurasi terbaik dari senapan ini itu sekitar di 20 hingga 40 meter dan jarak jangkauannya di 100 meter. Untuk beratnya sendiri mari kita coba ya, ini belum dilengkapi dengan aksesoris apapun. Mari kita coba langsung. Chris makan mas. Apa nih? Gung.
Oke, mari kita coba. Nol ya, teman-teman. Dan untuk hasilnya ketok gak, Mas? Oke, teman-teman. Nah, jadi untuk beratnya sendiri tanpa aksesoris hanya unit saja seperti ini itu beratnya di kilogram ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman bediler yang ingin beli senapan ini, untuk berat itu juga perlu dipertimbangkan ya. Selain harga, itu berat juga perlu dipertimbangkan. Dan kita lanjut untuk harga langsung. Untuk harganya sendiri dari Predator OD38 Power Lipat ini di tahun 2024 dibanderol di harga 3,5 juta rupiah untuk unit only ya, special promo cuci gudang. Dan kalau ingin ambil full set nanti bisa langsung nego saja ke CS kami, dapatkan harga spesial untuk pembelian produk GSA Sport Indonesia ini. Unitnya terbatas, hanya sisa satu pucuk, jadi langsung gercep sekarang juga. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu videonya. Terima kasih banyak ya, dan salam satu laras.